Hai Sobat Gamers, game Android terbaik dan populer memang pasti banyak dicari pengguna smartphone saat ini. Tetapi kalian harus tahu jika game online dan game offline tentu sangat jauh berbeda, terdapat masing-masing kekurangan dan kelebihannya. Selain itu, dengan adanya permainan offline membuat para pemain tidak terganggu dengan koneksi jaringan saat terjadinya gangguan sinyal. Dan tentunya bisa dimainkan dimanapun kalian berada. Nah, langsung saja berikut 8 game Android terbaru dan offline terbaik 2021. Sebelum lanjut, buat kalian yang belum subscribe, tolong kalian pencet tombol subscribe-nya dulu sob. Jangan lupa like dan loncengnya juga, agar kalian tidak tertinggal info game menarik lainnya dari channel Seputar Fakta Unik. Permainan yang satu ini sangatlah mirip dengan permainan yang bernama Limbo maupun Inside. Dan game ini hadir dengan nuansa grafis yang bagus. Selain itu, dalam story permainan ini berlatar pada dunia ketika kiamat. Pemain pun akan ditugaskan untuk membawa sang karakter mengendarai sebuah kapal dan melewati berbagai wilayah yang berbeda. Nantinya, para pemain akan dihadapi dengan berbagai rintangan dan juga teka-teki. CarX Rally, game yang satu ini terbilang masih baru, di mana dalam permainan ini, pemain akan ditugaskan untuk mengendarai sebuah mobil dan melintasi berbagai rintangan yang ada. Di game ini, kalian akan memilih berbagai macam mobil yang berbeda, disertai map yang berbeda juga. Dengan dilengkapi kontrol yang sederhana, ditambah grafis realistik yang bagus, membuat pemain betah untuk memainkannya. Apalagi, game ini memiliki fitur offline-nya. Ocean is Home merupakan sebuah game survival offline di mana para pemain akan menjadi seorang karakter yang terdampar di suatu pulau. Hanya seorang diri dan harus bertahan hidup dengan membangun sebuah bangunan dan jangan lupa untuk mencari makanan di pulau tersebut. Pulau yang ada pada game ini sangatlah luas dengan berbagai lokasi unik dengan tantangan yang beragam. Selain itu, pemain juga dapat membuat berbagai kerajinan seperti pakaian dan senjata untuk berburu. House Flipper sudah hadir untuk perangkat mobile. Dalam permainan yang satu ini, pemain akan ditugaskan untuk menjadi seorang tukang bangunan, di mana pemain harus merenovasi rumah sesuai dengan permintaan si klien atau yang membutuhkan jasa kita. Pada awalnya, game ini sangat populer pada perangkat PC, dan akhirnya developer membuatkanlah untuk versi mobile-nya dengan adanya grafik yang tidak kalah keren dari versi PC. G
game Android offline terbaru selanjutnya, yaitu MMC Racing, yang akan membawa pemain untuk merasakan serunya mobil dengan bertema mobil maskol di wilayah pegunungan. Game yang satu ini juga tergolong masih baru. Yap, sesuai judulnya, pemain akan mengendalikan berbagai mobil maskol dari Amerika dan Australia yang sempat populer di era 60-an hingga 90-an. Dengan tampilan grafis 3D yang lumayan bagus, game ini memiliki mekanisme yang realistis. Mad Heroes adalah sebuah permainan aksi dan adventure, di mana dalam game ini para pemain akan bermain sebagai karakter hero bersenjata untuk menghabisi seluruh musuh yang ada di setiap levelnya. Untuk melakukan hal itu, kalian akan memiliki sebuah akses ke berbagai senapan dan pistol futuristik untuk menembak setiap musuh yang ada, sob. Game yang satu ini merupakan sebuah permainan mobile survival tembak-menembak third-person shooter yang dikembangkan oleh NetEase. Di sini, pemain akan memasuki ke arena pertempuran dan harus melarikan diri tanpa terbunuh. Dalam game ini, kalian bisa mengumpulkan peralatan seperti senjata, peluru, dan armor di dalam perjalanan. Selain itu, game ini memiliki kualitas yang cukup bagus dan kontrol TPS yang sudah familiar. Clash of Crows merupakan sebuah game yang cukup unik, di mana dalam game ini kalian akan mengendalikan seekor hewan untuk membentuk suatu pasukan yang banyak. Di game ini, pemain akan ditantang untuk bermain banyak-banyakan jumlah hewan di kebun tersebut, dan jangan sampai hewan-hewan yang kalian miliki direbut kembali oleh para lawan. Selain itu, kalian bisa memilih berbagai jenis hewan yang bisa digunakan untuk bermain. We are.